Ayo selalu bermasker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tanaman anggur saya. Jadi ini tanaman anggur ini hampir punah di kebun milik kami. Karena apa? 3 kali kita mencoba menanam dan 3 kali mau mati, daunnya hilang semua. Gak tahu kenapa. Karena ini pohon anggur kita beli secara online. Kita beli online, kita pindahkan ke pot, kita tanam. Apa ini? Daunnya keluar, tiba-tiba seperti mati. Kita pindahkan lagi, daunnya keluar, tiba-tiba seperti mati. Nah, ini yang ini lumayan ini. Mohon maaf, ada suara motor. Nah, ini saya taruh di bawah pohon mangga yang rindang. Alhamdulillah ini bisa semi mati ini kalau mau lihat. Jadi pada intinya tanaman anggur ini tanaman yang manja. Jadi dia tidak serta-merta taruh di panas langsung tumbuh, tapi harus pelan-pelan naruhnya. Pindahkan dulu ke yang agak panas, kemudian taruh di luar kalau benar-benar sudah siap. Sekian dulu tanaman anggur milik saya yang hijau ini. Semoga bisa lebih besar dan berbuah nantinya. Bisa buat review-review di video selanjutnya. Anggur, ini anggurnya jenis Ninel ya. Kita beli online dan sampai juga ternyata. Oke, kita mau kupas-kupas. Ini namanya apa? Namanya kelapa muda. Kita kupas dulu. Oke, sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.